Dan inilah official dari PSM Makassar. Seluruh pencinta PSM, supporter yang terus memberikan nilai terbaik untuk PSM Makassar, karena kalian kami ada di sini. Kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah keislaman, Nabi yang menjadi suri teladan untuk seluruh manusia di muka bumi ini hingga akhir zaman insyaallah. Pertama-tama, izinkan saya besar kami bahwa nama besar Sulawesi Selatan dan Makassar insya Allah akan kami junjung tinggi di dunia sepak bola Indonesia. Hari ini kami hadir dengan pakaian adat. Hari ini kami datang dengan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kami ingin memperlihatkan kepada seluruh warga Sulawesi Selatan, terkhusus Kota Makassar, inilah
pejuang-pejuang bola yang tidak akan pernah mempermalukan kota ini. Mereka boleh datang dari berbagai kota yang berbeda. Mereka boleh datang dari berbagai negara yang berbeda. Tapi pada saat di PSM Makassar, tidak ada kata lain selain mengibarkan panji-panji kemenangan untuk PSM Makassar yang kita cintai. Hari ini kita bersama-sama di tempat yang terus menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan kota Makassar. Hari ini kita hadir bersama-sama untuk melihat inilah mereka yang akan terus berjuang dengan darah dan keringat mereka di lapangan untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan sebuah kejayaan kepada tim sepak bola yang begitu kita cintai, yaitu PSM Makassar. Sambutlah mereka dengan keakraban, berikanlah mereka kritik yang membangun, tapi satu pesan dari saya, jangan menghina mereka. Hargailah keringat mereka, hargailah darah yang keluar dari setiap badan mereka hanya untuk membesarkan nama PSM Makassar. Saudara-saudara para pencinta PSM, terima kasih atas segala support yang diberikan kepada kami selama ini. Kami siap, kami sangat siap untuk mengarungi Liga Indonesia tahun ini. Tidak ada kata lain selain target juara harus kita genggam sampai akhir seperti ini. Kami tidak mungkin menjadi apa-apa dan siapapun tanpa kalian memberikan dukungan untuk kami. Untuk itu, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pencinta PSM yang telah hadir dan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk tim Makassar. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Karena dengan kebersamaan, kita bisa semakin kuat. Kurang dan lebihnya, saya mohon dimaafkan. Sekian, Elako! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bagi kita bertemannya untuk CEO PSM Makassar, Bapak Munafer Kudin. Dan inilah dia, squad PSM Makassar 2020. Dan juga, kami telah mengundang untuk perwakilan dari supporter. Betul sekali. Untuk berfoto bersama. Silakan untuk bergabung bersama di atas panggung. PSM Makassar 2020, kami mengajak Anda semua bernyanyi bersama dengan hati demi kesuksesan PSM mengarungi Liga di tahun 2020 ini. Dan langsung saja, anthem PSM Makassar. Baiklah, sekali lagi kita akan bersama-sama untuk bernyanyi anthem PSM Makassar. Kami rindu di masa itu. Senyap.
akan persilakan untuk seluruh rekan-rekan media. Inilah dia skuad dari PSM Makassar 2020. Saya yakin malam hari ini hujan ini penuh berkah. Gimana kita bisa bersama terus mendoakan demi kesuksesan PSM Makassar. Tahun kemarin kita telah meraih Piala Indonesia dan insya Allah tahun ini ada banyak piala-piala yang akan kita raih bersama. Amin. Rekan-rekan media, kami rasa cukup dan kami persilakan kepada seluruh pemain peserta. Dan kami mohon untuk supporter untuk dapat bergeser, kita akan foto untuk skuad PSM 2020 terlebih dahulu khusus untuk pemain dan ofisial. Terima kasih. Sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk PSM Makassar. Nah, dan saya ingatkan juga untuk first match atau pertandingan perdana untuk PSM Makassar di Liga. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan media dan sekali lagi kami persilakan, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pemain PSM Makassar beserta juga pelatih dan seluruh ofisial yang telah hadir. Betul sekali. Inilah dia squad kita di tahun ini. Iya. Walaupun hujan badai, kita doakan selalu sehat dan selalu semangat untuk membela tim kebanggaan kita yaitu PSM Makassar. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh pemain. PSM Makassar 2020. Oke, kita turun ke bawah sini juga. Betul sekali. Oke. Kita boleh tahan dulu. Kita akan meeting dulu, tahan dulu. Meeting bersama dengan CEO PSM Makassar, silakan. Boleh sambil diangkat tangannya? Iya. Jangan mendorong, jangan didorong, Bapak. Hati-hati. Tolong teman-teman supporter, mohon tetap tertib semuanya. Oke. Terima kasih Bapak Bunda Ferry Pudin, CEO PSM Makassar. Luar biasa sekali tentunya. Lima orang bagi-bagi hadiah. Kaki yang banyak pelnya. Karena kita baik, kita nggak bikin susah-susah, kita langsung kasih hadiahnya aja. Nih satu. Kamu pilih lagi satu orang, ya udah langsung kasih aja, soalnya hujan. Yang penting acara utama kita telah berjalan hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Hematnya, launchingnya biasanya langsung kasih hadiah. Benar, tanpa soal, susah tanpa tentunya. Tanpa soal, iya. Boleh dikasihin aja. Mohon untuk tidak naik atas panggung, mohon kerjasamanya. Jangan. Banyak yang dibungkus sini. Sudah nih, turun. Turun. Tolong untuk tidak naik ke atas panggung. Kasih aja. Oke. Oke, semuanya terima. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih banyak atas seluruh supporter yang telah hadir. Terima kasih juga untuk seluruh sponsor yang telah mendukung PSM Makassar khususnya untuk di tahun 2020 ini, dan sekali lagi kita doakan agar skuad PSM 2020 dapat memberikan kejayaan yang abadi untuk PSM Makassar. Kita juga terima kasih kepada The Javu Band. Iya. Dan itu dia tadi launching dari skuad PSM Makassar untuk Liga 1 2020. Dan untuk menghibur seluruh supporter yang telah hadir pada malam hari ini. Langsung saja, ini dia The Javu Band. Terima kasih, gadis.